dengan layanan kesehatan, Ketua DPRD Kalteng Wiyatno berharap untuk masyarakat Kalimantan Tengah mendapatkan pelayanan yang lebih baik, terlebih dengan adanya bangunan gedung baru untuk rumah sakit. Ia juga mengaku sangat peduli dengan dunia kesehatan. Hal tersebut disampaikannya belum lama ini. Ia menjelaskan pada tahun ini menganggarkan pembangunan gedung rumah sakit tipe B di Hanau. Berkaitan dengan layanan kesehatan, harapan kita untuk masyarakat Kalimantan Tengah, kita sangat peduli dengan dunia kesehatan. Kita juga pada tahun ini menganggarkan pembangunan gedung rumah sakit tipe B di Hanau yang hampir 200 miliar menelan anggaran. Kita harapkan 2023 ini gedungnya selesai sehingga bisa selanjutnya digunakan untuk pelayanan kesehatan. Dan kita berharap bahwa baik dari dokter dan pelayanan kesehatan bisa tidak hanya menuntut hak, tapi juga kewajibannya terhadap pelayanan kesehatan akan menjadi lebih baik. Ya, berharap di akhir tahun 2023 ini gedungnya bisa selesai, sehingga selanjutnya bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Dari Kota Palangkaraya, Ahmad Sampi TV mengabarkan.